sebelum kita melakukan belajar, tolong silakan terjadu yang belum rapi. Sekiranya tidak perlu memasukkan kertas. Kemudian yang ada sama sekitarnya tolong jadi terjadu. Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sudah? Sudah. Baiklah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak, kabar sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kesehatan oleh Allah SWT ya. Oke, sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan diberikan berkat dengan ilmu yang kita peroleh. Monggo, kita akan bisa dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tulillahi rabbabahil islami dia wabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzubni fahmah. Amin. Baik, semoga dengan membaca doa di awal tadi kita mendapatkan kelancaran untuk membaca kali ini dan memberikan berkah kepada kita. Amin. Oke, sebelum itu Bapak ingin kami lihat pada hari ini untuk membaca Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mungkin Mbak Aila bisa dibacakan, mungkin ya. Nanti yang lain menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Baik, terima kasih untuk Mbak Aila yang memimpin baca Al-Quran pada hari ini. Semoga yang bacanya berikan kita berkah dan kelancaran. Jadi pastilah kelancaran pembacaan pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu Bapak akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Pak. Nanti yang bawa pantulangnya silahkan bilang hadir. Mbak Aila. Iya Pak. Dan Mbak Sania. Iya Pak. Mbak Fitria. Hadir Pak. Mbak Afifah. Hadir Pak. Mbak Kaila. Hadir Pak. Mbak Anas. Hadir Pak. Mbak Masito. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya. Hadir Pak. Iya Pak. Hadir Pak. Kira-kira ada tau gak kenapa kok Bapak menyuruh mengawali kali ini dengan baca Quran Surat Al-Fil? Ada tau gak? Tidak tahu. Oke. Al-Fil itu menceritakan tentang apa? Ada kan dengan ayatnya itu ada apa saja? Menceritakan tentang kisah apa? Bilangnya. Warung kata kabar, pas pagi ya. Angkasa ya. Ya, betul sekali. Di dalamnya terdapat dengan ayat yang menceritakan tentang salah satu kisah kelahiran Rasul, yaitu ada ketika itu ada seorang raja yang bernama Al-Sabda itu mengirimkan pasukannya, yaitu pasukan apa? Raja. Untuk apa beliau untuk Al-Sabda itu mengirimkan pasukannya? Untuk melanjutkan kabar. Nah, ketika raja tersebut mengirimkannya, Allah memberikan bala bantuan kepada orang muslim dengan apa? Mengirimkan apa? Mengutus apa? Burung ababil. Nah, Allah itu mengutus burung ababil untuk menghajar pasukan bergajah tersebut sehingga tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Lihat. Terus kira-kira kali ini kita akan belajar apa ini? Tadi kan tentang ada salah satu kisah kelahiran Rasul. Jadi kali ini kita akan belajar tentang apa ini? Tentang kehidupan Rasul. Terus? Lagi lah, lagi lah, lagi lah, lagi lah, lagi lah, lagi lah, lagi lah. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari oke, tema pada kali ini adalah selamat datang Nabi Kan.
kasih Allah. Itu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Bisa dilihat di PPT. Yang pertama, positif dapat memahami sejarah lahir dan silsilah Nabi Muhammad SAW setelah menyimak PPT dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kegiatan Nabi Muhammad di waktu anak-anak dan remaja melalui metode diskusi tanya-jawab dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memahami faktor keberhasilan usaha Nabi di usia remaja setelah menyimak PPT dengan baik dan benar. Oke. Okay. Oke, sebenarnya nanti kita akan menggunakan metode inquiry match when to know, oke? Okay. Baik, kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Kira-kira kalian tahu enggak maksud dari pembahasan yang pertama ini apa? Ada gambar seseorang tadi? Ada. Ada slide pelajaran? Oke, ya, ya betul. Nanti kita akan membahas tentang kelahiran Nabi SAW. Baik dari nama lahirnya, kemudian dilahirkan oleh siapa, bapaknya siapa, terus ibu pesusuannya siapa. Nanti kita bahas di materi utama. Terus yang kedua ini ada gambar anak-anak dan apa gambar itu ya? Kira-kira apa? Masa kecil. Oke. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang Nabi SAW dan masa remajanya. Ya, dari umur beliau itu dari umur 6 tahun, kemudian naik 8 tahun, 10 tahun, 12, sampai ke umur beliau yang ke 25. Kita akan nanti ini. Nah, sekarang yang ketiga, di kelahiran, kemudian masa kecil. Yang ketiga, akhirnya apa ini? Ini yang tergambar seorang pengusaha sedang mengangkat tangannya bersama. Kenan, kesuksesan, terus ada lagi. Ayo, ada? Kerja? Oke. Yang ketiga nanti kita akan membahas faktor-faktor keberhasilan usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah itu mencapai keberhasilannya dalam usaha. Yang terakhir, kita akan membahas sama ini. Kira-kira ada gambaran Al-Quran. Terus berikutnya kita ambillah. Kita diterangin oleh cahaya. Kira-kira apa? Oke, terus lagi. Ya, nanti kita bahas terkait turunnya wahyu, bagaimana proses Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul. Nah, itu. Oke, kita masuk. Nah, ini ada permasalahan. Nanti coba akan dibagi menjadi tiga kelompok. Nanti pertanyaannya ditulis ya, ini nanti kita bacakan di antara yang tulis, nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pembagian kelompoknya, nanti dari Mbak Akila sampai Mbak Fitria nanti kelompok 1, kemudian dari Mbak Masito sampai Mbak Anas kelompok 2, kemudian yang terakhir kelompok 3 Mbak Kaila dengan Mbak Afifah. Oke. Yang bisa ditulis kelompok 1 tulis pertanyaan bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tulis ya. Yang kedua pertanyaan kedua bagaimana kisah masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Tulis nanti Mbak Masito dan Mbak Anas. Dan yang ketiga Mbak Kaila dan Mbak Tar, bagaimana kisah Nabi diangkat menjadi Rasul? Ditulis ya, dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Bapak tunggu 2 menit. Siapa yang mau? Iya, Pak. Berani yang sudah iya.
baca ciri-cirinya. Pertanyaannya itu bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian kalau kami dijawab, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun Hijr, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi Muhammad memiliki seorang bapak yang bernama Abdullah, dan di situ ibunya Siti Aminah. Kemudian ibunya, kemudian Nabi Muhammad itu mempunyai bersusua, yaitu namanya Halimah Sakiyah. Itu Ustaz ya, Pak? Oke, selanjutnya kelompok 2 coba dibacakan. Terus selanjutnya kompetikan saya dengan Mbak Afifah. Jadi bagaimana kisah Nabi anak Nabi Rasul dari kelompokan itu Nabi Muhammad itu merasakan keresahan atas kedalaman dalam tuan masyarakat Arab yang mana mereka tuh udah jauh banget dari kenalan itu. Terus kemudian Nabi Muhammad itu mengasihkan diri ke luar kelompok. Ya, oke. Itu tadi ya jawaban dari diskusi kalian. Sekarang kita akan membahas jawaban-jawaban mengulas dari kalian. Dari yang pertama terkait bagaimana kisah kalian yang sama spesial. Nama aku lahir Nabi Sosan. Tadi ya sudah yang dijelaskan kelompok satu, bahasanya Nabi Muhammad itu lahir di tahun Gajah. Kenapa kok disamakan tahun Gajah tadi? Karena Rasulullah itu lahir di tahun Gajah, tepatnya di 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Kemudian beliau itu dilahirkan oleh siapa? Ayah nama ayah beliau. Rasulullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husayn bin Hilal. Ya, itu nama bapak beliau beserta dengan cicilannya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Husain bin Bilal. Kemudian ibunya siapa? Coba dibacakan. Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra binti Kilab binti Murad. Ya, itu nama ibu beliau beserta dengan cicilannya dengan nenek-neneknya yaitu Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra binti Kilab dan binti Murad. Nah, terus zaman dahulu itu bangsa Arab itu memiliki kebiasaan ketika anaknya lahir itu tidak disusui oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya. Nah, kan anaknya disusui oleh siapa? Halimah Sakiyah. Rasul disusui oleh ibu persukannya yang bernama Halimah Sakiyah. Nah, dia itu disusui, diasuh oleh Halimah Sakiyah selama 5 tahun. Nah, itu ya, bisa kelahiran Nabi SAW. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi. Masa kecil dan remaja beliau. Nah, tadi yang seperti dijelaskan kelompok 2 Mbak Anas, selesainya di usianya yang 6 tahun itu, beliau di usianya yang 6 tahun itu beliau sudah ditinggal meninggal, ditinggal bapak oleh ibunya. Nah, ketika lahir bapaknya, nah ketika beliau di umur 6 tahun ini, beliau ditinggal bapak oleh ibunya. Kemudian beliau diasuh oleh siapa? Makanya yang bernama Abdul Muttalib. Siapa sih Abdul Muttalib itu? Kakeknya Nabi. Ya, Abdul Muttalib adalah kakeknya Nabi. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang ditaruhi nanti sejati di sana. Nah, Rasulullah itu diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun dari 6 tahun hingga umurnya yang ke 8 tahun. Nah, setelah umurnya 8 tahun itu kakeknya pun wafat. Kakek Nabi wafat, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Muttalib. Ya, betul. Sampai menjadi beliau remaja. Itu kisahnya ya, dari 6 tahun sampai dengan 8 tahun. Kita lanjutkan. Nah, di usianya beliau yang muda itu ada beberapa poin kejadian. Nah, di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad itu diperkenalkan oleh pamannya. Ketika beliau itu bersama pamannya, Nabi itu diperkenalkan untuk bekerja sendiri, mulai mandiri, bekerja sendiri sampai dengan beliau berumur 10 tahun bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, tolong dibacakan ke Kaila nomor 2. Rasul mengembara. Sejak beliau berumur 8 tahun, mulailah ia menjadi pengembara ternak diri ke orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ya, di umurnya beliau yang ke 8 tahun itu mulailah ia mengembara. Siapa? Dewan ternak siapa sih yang mengembara? Dewan ternak? Jadi orang ternak di Mekah. Oke, itu tadi ya. Dua bisa. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu Rasul diajari berdagang. Di umurnya dia ke 12 itu paman beliau mengajarkan beliau untuk berdagang. Nah,
Nanti selama 3 tahun itu Nabi diajak pamannya untuk berdagang, mengambil barang dagangnya ke Siti Khadijah yang telah menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang keempat, ada kabar dari pendeta Buhero. Ada yang bisa menceritakan bagaimana kisahnya? Apa yang disampaikan atau apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut? Kira-kira apa? Terus ada Nabi. Lagi. Nah, ketika itu pastilah ada yang bersamai paman zaman paman itu sampai ke kota Basra. Paman beliau itu dihampiri oleh seorang pendeta terkenal di sana. Kemudian pendeta tersebut itu mengabari paman beliau bahasanya kelak beliau akan menjadi seorang rasul, seorang utusan. Maka itu paman beliau pun kembali. Oke, kisah lanjut. Yaitu Rasulullah berdagang sendiri di usianya yang ke-25. Rasulullah SAW itu sudah mulai berdagang sendiri, tidak bersama dengan pamannya. Rasul mengambil barang dagangannya dari Siti Khadijah, kemudian beliau menjasakannya sendiri, menjualnya sendiri. Nah, tidak hanya itu, apalagi di tahun yang ke-25 umurnya itu beliau ngapain? Ya, menikah dengan Siti Khadijah yang mana Siti Khadijah tersebut menyuplai barang dagangan untuk dijual Rasulullah dan kawannya itu ya. Nah, setelah menikah, beliau pun dengan istrinya Siti Khadijah itu memiliki 7 anak. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi, Pak Tiga. Nah, faktor keberhasilan usaha Nabi SAW. Kira-kira ada yang tahu nggak? Gambar yang pertama, itu ada seorang tukang sedang bekerja di panasnya terik. Apapun masalahnya yang ada, dia tetap bekerja. Apa? Nah, terus? Usaha, ada lagi? Kira-kira apa? Sudah, tetap bebas dan benar. Oke, yang pertama itu faktor yang menyebabkan semua itu berhasil dalam usahanya adalah bekerja keras, benar-benar ya. Bekerja keras, keras. Jadi Rasulullah sudah diajarkan untuk bekerja keras. Dari umur berapa tadi? Umur 8 tahun. Jadi dia sudah bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Kemudian ini, yang kedua, ada timbangan. Ketika contohnya kita sedang berdagang, apa ya, bawang, gabang, terus yang kedua, semua itu jujur, menjunjung tinggi kejujuran, tidak mengurangi timbangan, terus barangnya kuatkan seperti apa, semua itu tetap ya, kalau saya jelek, kalau bagusnya bagus, dia sangat jujur. Kemudian yang ketiga, apa ini? Ini adalah gambar tangan. Kemudian apa ini? Ada kertas. Mungkin ini perjanjian-perjanjian. Ketika kita diberikan perjanjian, kita harus amanah. Yang ketiga itu kita disuruh untuk amanah. Ya Rasulullah ketika beliau itu melakukan usaha, bekerja, dia itu selalu amanah. Seperti yang tadi diceritakan, ketika beliau itu mengembara di umur 8, dia mengembara itu, beliau kan tidak membela dewan ternaknya sendiri, melainkan beliau membela dewan ternak dari masyarakat ya, sama mana. Kemudian yang terakhir, nah, jadi apa ini? Ada yang tahu ya, ya? Ini ada seorang pedagang, kemudian ada seorang pembeli. Mereka melakukan transaksi bersosialisasi, saling ya berjual beli lah. Apa? Kalau kita berinteraksi itu kita harus sama. Nah, sama lagi. Terus sama. Oke, terus bantuan yang mudah sama. Dan ada yang mencapai lagi? Yang terakhir, yang keempat itu ada gambar penjual dengan pembeli. Mereka saling bersosial sendiri. Nah, Bapak Nasya, ada pedagang dan pembeli. Mereka saling berjual, melakukan transaksi jual beli, melakukan sosialisasi, yaitu. Nah, maksud dari gabung ini adalah beliau itu ketika melakukan usaha, salah satu faktornya itu juga dengan keramahan beliau, kesopanan beliau terhadap pembeli. Tidak hanya dengan pembeli, melainkan juga dengan penjual lain atau penduduk sekitar yang lewat atau ketemu dengan beliau. Itu tadi ya, faktor keberhasilan usaha Nabi SAW. Ada empat. Nah, saya minta masuk ke materi yang lain, yaitu diangkatnya menjadi rasul. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok ketiga, berarti pada siang
yang pertama itu ada turunnya waktu pertama. Nanti gimana kalian? Pada saat itu Nabi itu merasa resah dengan orang-orang Mekah yang sudah jauh dari kebenaran, dan kemudian Nabi itu mengasihkan ilmu ikut keluar di orang. Dan disitu beliau itu mendapat apa waktu pertama kalinya? Iya. Ketika itu beliau merasa resah atas kelakuan atau perbuatan dari kaumnya yang sudah melenceng jauh dari ajaran yang benar dari Islam. Kemudian Rasulullah melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Nanti ada yang tahu gak? Uzlah itu apa? Saya lah. Oke, sudah jawab ya dengan teman-teman. Uzlah itu mengasingkan diri, yaitu menjauhkan, menghindari keramaian untuk bermeditasi. Nah, beliau itu bolak-balik ke kemana kira-kira uzlahnya beliau? Beliau itu kembali dari rumahnya, berangkat ke Gua Hiro, terus ke rumahnya lagi. Ketika itu beliau diberikan bekal oleh istrinya Khadijah. Ketika bekalnya sudah habis, beliau pun kembali ke rumah beliau dan lagi. Sampailah turun Quran surat Al-Alaq yang wahyu pertama. Oke, dari kalian ada yang membacakan Quran surat Al-Alaq? Yang membacakan atau Bapak tunjuk? Ayo. Atau Bapak kita lagi membacakan? Iya, Pak. Bapak kita membacakan? Monggo, silakan Bapak kita membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala qul innama ana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu. Terima kasih kepada Bang Raya telah membacakan Quran surat Al-Alaq 1-5 yaitu yang pertama itu, wahyu pertama itu. Nah, setelah itu Rasulullah itu didatangi oleh Jibril, dan Jibril itu berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah SAW itu sudah, "Saya tidak bisa membaca." Nah, kemudian masih tetap malaikat Jibril itu menjawab lagi, berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah SAW dipeluk dekat oleh malaikat Jibril dan dibisiki Quran surat Al-Alaq 1-5 tadi. Oke. Nah, nanti lagi. Nah, lanjut. Setelah turun ayat yang pertama, wahyu yang pertama, beliau itu masih melakukan uzlah tadi ya. Apa tadi uzlah? Mengasingkan diri. Oke. Beliau berbalik lagi menantikan ayat yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mu'tazil ayat 1-7. Mungkin ada yang bacakan lagi Quran surat Al-Mu'tazil ayat 1-7. Mari lagi, kalian sampai kailah, Pak Kailah udah baca terus kasih ya. Yang lain, yuk, temennya yang lain. Mbak Tila atau Mbak Hania, Mbak Afifah juga boleh, Mbak Anas. Ya Pak? Mbak Anas, silahkan Mbak Anas, yuk dibaca. Dibaca Mbak Anas. Oke, mungkin ini saja pembelajaran dari Bapak, pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum itu kita akan menyimpulkan bersama. Bersama-sama ya? Dari yang pertama tadi. Dari yang pertama. Kita simpulkan tadi apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Pelanggar Nabi, gimana pelanggar Nabi itu? Lagi pada tanggal belajar, banyak pada tanggal Baik, Pak.
di usia 25 tahun itu belum beliau sudah mulai berdekat. Ya, berdekat sendiri. Terus? Dia juga menikah di usia 25. Dengan siapa beliau menikah? Khadijah. Oke, dengan Khadijah. Nah, tadi kan beliau berdagang, ya? Berdagang atau? Nah, faktor apa yang menjadikan usaha beliau itu berhasil? Tadi faktornya ya. Nah, yang terakhir, ayo. Jauh tiga. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, sebagai Rasul, tadi yang berusaha sekarang 40? 41 ya, usia 40 tahun, Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul dan diangkat usaha Allah. Oke, itu pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh kalian bersama-sama ya. Kali ini, Bapak, itu saja. Bapak akan diberikan tugas bersama-sama. Nanti Bapak kirim ke grup WA saja ya. Iya, Pak. Kalau nanti juga jarak. Ya, jangan banyak-banyak, Pak. Oh, ya. Tahu nanti. Usah gak, Pak? Usah dong. Ya, menambah wawasan kalian. Oke. Siap. Nah, kita tadi kan sudah bahas tentang kelahiran masa kecil remaja, faktor, terus jangan jadi Rasul. Jadi besok akan yang datang kita akan membahas terkait dakwah Nabi Muhammad di kota Semarang. Makan. Ya, kita makan. Nah, itu ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita tolong ketua kelas memimpin doa. Memimpin doa terlebih dahulu. Akan berikan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sampai di akhir pembelajaran ya. Sebenarnya Bapak akan memberikan motivasi kepada anak saya, teruslah belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan ketika kalian mendapatkan ilmu, kalian jangan lupa mengamalkannya, karena al ilmu bila ngamalin kasya dari bila sama. Kalian bisa mengatakan ya, artinya arti ilmu bila amal, jika ilmu tanpa diamalkan itu kasah dari bila tamat, seperti pohon yang tidak berbuah tanpa buah ya, jadi ya percuma kita dapat ilmu tapi tidak diamalkan, tidak disampaikan ya. Jadi ketika kalian dapat ilmu, tolong disampaikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari, diamalkan. Oke, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.